Oke, jumpa lagi bersama saya Doni, dan di Marikan Tete kali ini setelah kemarin kita membahas tentang Pertokan Maumere. Nah, lokasi ini ada di Pertokan Maumere, tepatnya di pertokan bawah, yaitu Pasar TPI ya, atau tempat penampungan ikan. Nah, seperti apa suasana TPI di pagi hari ini? Ikuti terus. Beginilah suasana pagi di tempat penampungan ikan atau TPI Maumere. Saat ini hanya difungsikan sebagai tempat jual beli antara nelayan dan pedagang, sedangkan tidak ada lagi yang menjual secara eceran seperti dulu. Saat ini para penjual eceran menyebar ke pasar-pasar yang ada di kota Maumere, ada yang di pasar tingkat, pasar alok, dan pasar-pasar lainnya di kota Maumere. Oke, jadi ini suasana pagi di TPI Maumere. Saat ini memang tidak lagi berjualan di sini ya, tapi langsung ambil dari kapal, dan ya suasananya cukup longgar di sini, tidak ada terjadi transaksi jual beli secara eceran ya. Jadi dari kapal langsung diangkut oleh para pembeli. Sejak pagi para nelayan bersandar di TPI Maumere dan transaksi langsung saat ikannya diturunkan langsung dari kapal. Para pedagang yang datang bervariasi, mulai dari pedagang keliling, menggunakan motor, dan menggunakan box ikan. Aktivitas di pasar ini hanya berlangsung dari pagi hingga menjelang siang hari. Dan selain berbelanja ikan, kita juga bisa menikmati sunrise di pagi hari. Nah, itu tadi ya suasana pagi di TPI Maumere. Jadi kalau Anda ingin membutuhkan ikan yang segar-segar, silakan menuju ke pasar-pasar yang ada di kota Maumere. Dijamin ya ikannya itu segar-segar. Dan teman-teman sudah melihat tadi ya, ikannya begitu melimpah di sini. Oke, kita masih akan terus eksplor di kota Maumere. Mungkin besok kita akan ke pelabuhan Elsai Maumere, yang kita bisa lihat ya ada kapal yang sedang bersandar. Jadi untuk teman-teman semuanya, jangan lupa ya, kalau ke Maumere juga bisa mampir untuk sekedar menikmati sunrise pagi atau berbelanja ikan ya teman-teman semuanya. Jadi mari ke NTT.
Soalnya baru dia punya UEG-nya.